Shalom. Selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan meski tidak dikenal, tetap berkarya. Adapun firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Bagi Anda yang menempuh pendidikan SD daerah tahun 1970 sampai dengan 1980, kalimat ini tentu sangat familiar, bukan? Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi adalah metode belajar membaca yang sangat populer pada masa itu. Metode belajar membaca ini memang mudah untuk diserap dan diingat oleh anak-anak. Terbukti, hingga sekarang kita masih mengingatnya. Meski mungkin sekarang ini banyak sekolah, metode tersebut tidak lagi digunakan. Tetapi tidak bisa dimungkiri bahwa berkat metode ini telah ada banyak sekali anak Indonesia yang diselamatkan dari buta aksara. Namun sayangnya, di balik metode belajar membaca yang tidak terlupakan ini, tidak banyak orang mengetahui siapa yang turut mempopulerkan metode brilian tersebut. Ialah Siti Rahmani Rauf, wanita yang merupakan seorang pendidik sekaligus pencipta alat peraga untuk pelajaran mengeja bahasa Indonesia. Siti Rahmani Rauf telah mengajar sebagai guru sejak tahun 1937. Setelah mendapatkan tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan telah pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SDN Tanah Abang 5 Jakarta Pusat pada tahun 1976. Beliau akhirnya mulai menulis buku peraga Ini Budi. Tawaran ini pun diterimanya tanpa menerima bayaran. Semua dilakukan oleh beliau semata karena kecintaannya kepada dunia pendidikan dan anak-anak Indonesia. Dan pada bulan Mei 2016 yang lalu, sosok berjasa Tapa Pamri dalam dunia pendidikan tersebut telah dipanggil Tuhan di usianya yang ke-97 tahun. Nama Siti Rahmani Rauf memang tidak banyak dikenal, namun jasanya telah berguna bagi banyak sekali anak Indonesia. Hidup yang berarti bukan diukur dari seberapa banyak orang mengenal kita, melainkan seberapa banyak orang telah diberkati oleh keberadaan kita. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, semestinya pandangan kita adalah ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sehingga bukanlah masalah bila kita tidak dikenal. Yang terpenting, lakukanlah tugas kita untuk menghasilkan buah bagi kerajaan sorga. Baik itu buah-buah pertobatan kita, buah dari pelayanan kita berupa jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan itu melalui apa saja, kapan saja, dan di mana saja kita berada. Jadi, janganlah membatasi peran kita dengan hanya berada di dalam gedung gereja. Karena di luar sana masih ada banyak jiwa yang belum terjangkau dan belum mengenal Kristus. Mari terus berkarya untuk memberi buah bagi Kristus, karena Tuhan ingin memakai kita menjadi saksi Kristus
agar orang-orang di sekeliling kita yang menyaksikan kehidupan yang kita jalanin dapat diberkati. Kalaupun kita masih belum tahu apa yang harus kita lakukan, miliki saja hidup yang berpandanan dengan firman-Nya, tidak menyimpang ke kanan atau kiri. Dengan demikian, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikanlah hidupku bermakna melalui pekerjaan, pelayanan, dan talentaku. Aku rindu orang banyak diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sianya waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Jangan